Kita lihat dulu. Lurus dulu, Rip, lurus. Lurus dulu, ya. Lurus, lurus, lurus. Lurus, lurus. Dapat, dapat. Lurus, lurus. Ya, 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 ya. Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Anggilnyas. Gimana teman-teman kabarnya, sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita lagi dalam perjalanan nih teman-teman ke daerah puncak teman-teman. Nah, ini kita mau cek tes gimana sih kira-kira sigra nih nanjak ke puncak. Nah, itu suasana alam yang sangat indah teman-teman. Oke, kita mau cek kira-kira gimana nih sigra lewatin tempat yang sempit, kemudian nanjak, kemudian turun. Ya, mungkin bisa jadi rujukan untuk teman-teman memakai sigra atau yang ingin mengambil sigra, bahwa mobil ini memang dirancang tangguh ya teman-teman, tangguh, irit, dan tentunya bandel ya. Wow. Ya, ini kita mau cek dulu teman-teman. Ya, terus. Terus. Pak, kan. Ya, Pak. Ya, ini mau parkir teman-teman. Terus, Rip, terus. Lagi. Ya. Oke. Up. Oke. Jalanan sempit banget teman-teman. Up. Nah. Teman-teman. Mobil sigra ini tipe R Deluxe ya teman-teman ya, tipe yang paling tinggi di semua tipe sigra R. Jadi betul-betul memang kuat ya di berbagai bidang teman-teman. Ya, silakan Pak. Ini memang agak jauh teman-teman, jauh sekali memang. Tapi tempatnya juga sempit. Aduh, enak ya. Ah, dapat juga teman-teman. Ini sempit banget soalnya. Kita lihat dulu. Lurus dulu, Rip, lurus. Lurus dulu, ya. Lurus, lurus, lurus. Lurus, lurus. Dapat, dapat. Lurus, lurus. Ya, 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 ya. Dapat, dapat, dapat. Oke, teman-teman. Akhirnya bisa juga di sudut yang paling sempit tadi. Ini satu mobil doang teman-teman, sama motor aja nih kita berpapasan. Oke, suasananya sangat mendung dengan rintisan air hujan yang lumayan nih teman-teman. Gimana gimana suasana perjalanan? Suasana perjalanan gimana? Ini kayak muter di daerah ini ya. Daerah mana? Perbukitan gitu. Wah, oh, betul. Betul, betul. Betul sekali, Pak. Benar sekali, Pak Diki. Pokoknya sigra di sempit kayak gitu aja bisa muter loh. Nah, itu memang. Itu yang kita cari, Pak. Mobil yang gesit, irit, murah, dan tentunya compact. Hah? Belum. Belum, sedikit lagi. Dan dia compact buat parkir. Wah. Jadi nggak salah pilih ya kalau pilih sigra ya. Ada ide nih, nanti kasih ini apa tuh? Lampu sih. Oh, efek lampu. Efek lampu luar biasa. Bisa ya? Bisa, bisa. Ting gitu. Bisa, paling bisa. Idenya apa? Idenya apa nih? Ada warung. Kopi. Kopi. Luar biasa. Ayo, Pak, Pak driver silakan. Kopi dulu kita.
Ngopi dulu yuk. Di mana ada mobil lewat enggak? Hah? Ntar aing tungguin, tenang aja. Ini Rip. Kaca. Nah, ini segera tipe R Deluxe, teman-teman. Ini peleknya udah racing. Ini sedikit dikasih tambahan. Apa nih? Spoiler. Spoiler sama ini nih, towing, teman-teman. Kita ada towingnya. Nah, ini sedikit udah pernah apa namanya? Gap, apa namanya nih? Benjol, bukan benjol sih. Kayak kena tekanan gitu ya. Oke. Nah, kita parkir di sini, mudah-mudahan aman ya, teman-teman ya. Saya takut ada mobil yang lewat juga. Nah, ini tipe mobil Sigra R yang tahun 2017, teman-teman, yang belum facelift. Jadi lampunya belum LED dan belum ada sensor kamera mundurnya. Suasananya sangat bagus, teman-teman. Oke, kita jalan sebentar. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman, perjalanan. Mau gue parkirin dulu apa gimana? Naik aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ngapai. Keinjak lagi. Nah, ini kita lanjut lagi, teman-teman, perjalanan. Ada motor. Baru ya motornya? Bentar sih, kayaknya ngantar paket doang. Di depan ada motor, teman-teman. Aduh. Di jalan yang sempit, tambah sempit lagi, teman-teman. Nah, ini Sigra-nya tipe R sudah dimodifikasi di audio tipnya, teman-teman, touchscreen. Ya, mau gua turun dulu apa gimana? Turun enggak? Oke, sebentar. Iya, masih dapat, teman-teman, walaupun sempit. Masih bisa. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, sempit banget memang. Nah, ini orangnya. Let's go. Let's go. Halo, Pak. Oh. Dilanjutin, Pak, kalau kan tahu sendiri katanya. Rumahnya tadi nih, Bos. Hah? Iya, itu lagi tuh. Ya, ada motor lewat. Iya, punten, A. Ada motor lagi. Memang ini jalanannya sangat-sangat sempit, teman-teman. Tapi dengan Sigra mudah aja. Ya, kita nunggu satu persatu motor yang lewat. Ya, ini adalah customer-nya, teman-teman, yang kita survei. Nah. Juragan Popeyes. Ya. Ini kok kayak kelar-kelar gitu nih. Apa harus adin itu? Harus adin itu pan apa gimana? Harus ada di depan apa gimana? Kiri jauh, Rip. Ini adalah tipe Sigra yang manual, teman-teman. Kiri, kiri jauh. Apa? Masih ya? Iya. Masih ya? Gila, Bang. Keren lo, Bang. Sopan banget, Bang. Beda, beda kalau lagi luar biasa. Kan namanya Bang Arfan Sofian. Hah? Oke, sopan. Wis. Gila. Mudah-mudahan enggak ada motor lagi nih. Feeling gua mah ada. Masa sih? Enggak, udah enggak ada. Udah enggak ada, Bang? Kiri jauh. Lu punya Indraken gitu. Punya Indraken. Ya, ini kita tes nanjak, teman-teman, nih Sigra-nya nih, teman-teman. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Percaya enggak percaya sih? Serius, Bang? Gua udah naruh di sono. Kan. Serius, Bang? Itu lolos satu tuh. Ini jalanan sempit, teman-teman, asli. Kita di daerah Cisarua ini, teman-teman. Aduh.
Ya. Nanjak lagi. Aduh, ada lagi ya. Oke. Nah, ini nanjak nih hasilnya. Nah, ini asli nanjak. Perlu turun dulu apa gimana? Kok dia enggak mau turun? Guys. Ya, kita naik tarik, teman-teman. Kita naik nih, teman-teman. Ada motor lagi. Berapa nih? Ini satu nih ya. Ini satu. Jauh, Rit. Ini buka pulang. Mati, Rit. Ya, depan nih masih kuat loh. Oh, ini penggerak roda depan ya, ternyata ya. Iya. Ini emang bilangnya apa, belakang? Belum bilang aing. Ini lihat teman-teman, ini nanjak. Penggerak depan aja kuat. Bagus sih. Iya. Benar. Iya, bagus. Biasa kalau nanjak gitu sih. Ada kampas kopling gitu. Makasih ya. Ya. Alhamdulillah. Ada apa lagi? Koplingnya, kampas kopling biasa. Alhamdulillah, teman-teman, kita mau keluar dari gang yang betul-betul sempit ini. Bang, kampas kopling kita cari. Kampas kopling, Rip. Ganti. Ini untung yang bawa ini bukan orang sembarangan ini. Sudah melalang lintang lintas provinsi ini. Wah, anjak, teman-teman. Oke. Ayo. Alhamdulillah dikasih jalan juga. Keren nih, nyetir ya? Keren. Sampai gue jadiin dia supir gue nih. Belum aja pakai kacamata. Luar biasa ini, asli. Teman-teman yang pakai Sigra, kira-kira pengalaman ter apa ya? Yang paling apa nih? Mengesankan itu Garkit. Apa tuh, teman-teman? Garkit 57E9. Jadi pengalaman yang mungkin di saat nanjak atau di saat password kemana itu pasti ada pengalaman ya. Dan suatu momen yang menarik untuk kita ingat, teman-teman. Mungkin teman-teman ada momen-momen terbaik bersama Daihatsu Sigra, boleh kalian berkomentar dan beri tanggapan yang positif saja ya. Tapi kalau memang ada kekurangannya, teman-teman monggo komentar aja ya, kira-kira kelebihan dan kekurangannya itu di Daihatsu Sigra itu apa ya, teman-teman. Karena sejauh ini yang saya rasakan ya, saya jual dan saya pakai gitu ya, belum ada komplainan sih, teman-teman. Dead juga. Oke guys, ini kita nyampe lagi nih di daerah Bukit Pelangi. Sigranya tangguh ya, teman-teman, tadi nanjak terus turun. Oke, teman-teman lihat deh. Tuh suasananya, teman-teman. Aduh, licin. Oh, jadi ya memang sigranya lancar-lancar aja, teman-teman. Enggak ada masalah. Jadi kalian yang pilih Sigra dijamin memang enggak nyesel dan recommended ya, teman-teman ya. Udah harganya terjangkau. Bensinnya irit. Nggak bandel, servisnya juga murah. Jadi memang ya kapan lagi sih kalau memang sudah saatnya kalian untuk beli Sigra ya, monggo aja, karena memang kualitasnya sudah teruji, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja dulu perjalanan kita bersama Sigra R. Kita ketemu lagi di next video dan wassalamualaikum.